kita saksikan sebentar lagi. Sebentar saja lagi. Ya. Juga cukup istimewa. Mm-hmm. Kalau tidak ada lampu di pentas tu jangan terkejutlah. Bukan kerana genset kita rosak atau apa, memang persembahan ini dia minimumkan lampu. Kerana apa? Kerana kita akan menggunakan gendang ultraviolet. Wow, macam gendang mana? Ultraviolet. Saya tak pernah tengok tu. Tak pernah tengok? Tengok lagi. Jadi lepas ni sama-sama kita saksikan. Okay. Kumpulan yang akan menutup tirai lah. Ini ke kumpulan terakhir pada malam ini. Untuk malam ini kumpulan terakhir. Iaitu kumpulan Suakarya Pak Ngah Production daripada Kuala Lumpur yang akan mempersembahkan empat tarian, iaitu tarian yang diiringi oleh muzik gamelan yang dicipta hasil ciptaan Pak Ngah sendiri, dan kumpulan ini dipimpin oleh Samsul Zin ya, yang menggabungkan 10 pemuzik dan juga 8 penari dan 2 penari solo. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, kita berikan tepukan gemuruh untuk lengkap persembahan hari-hari yang pertama Festival Gamelan Sedunia 2013 Kuala Terengganu ini, kumpulan Suakarya Pak Ngah Production Kuala Lumpur. Saksikan. Thank you.
Begitu hebat sekali persembahan yang mengakhiri malam pertama Pesta Gamelan Sedunia 2013 pada malam ini. Tepuk tangan gemuruh sekali lagi untuk mereka. Warkarya Pangah Production, Kuala Lumpur.